Akhirnya kita dapat kepastian bahawa karakter yang cedera, yang tak ada mata sebelah, yang tak ada kaki sebelah tu merupakan my man, Eren Yeager, the GOAT. Tapi sebelum tu kita pergi scene by scene. Eren menggunakan nama Kruger ketika di Marley dan dia menyuruh Falco untuk menghantar surat kepada keluarganya nak bagi tahu yang dia okey lah. Surat tu pula perlu dihantar luar dari internment zone sebab Eren tak mahu orang tahu yang dia buat-buat sakit kat hospital tu. Kira dia tak mahu keluar lah dari hospital tu. Tybar family tiba di Marley dan Willy, leader kepada Tybar family, kenalkanlah diri dia dan keluarga dia. Dan salah seorang keluarga dia dekat situ merupakan Warhammer Titan. Willy juga ada beritahu yang dia datang Marley untuk tengok Hello Statue, hero yang kalahkan Titan 100 tahun dahulu. Willy juga ada tanya Magath tentang plan dia untuk hidupkan semula The Draft atau boleh dikenali sebagai Conscription, kewajipan untuk menyertai National Service, selalunya Military Service. Tapi Magath cakap dah terlambat dan Willy reveal bahawa Marley ini sebenarnya diperintah oleh Tybar secara belakang tabir. Cuma Tybar tak kacau Marley punya military decision dan Willy bagi tahu dia akan reveal everything semasa festival nanti. Tak lupa juga kita akhirnya dapat tengok the legendary scene, Pig merangkak. Pig ni merupakan salah seorang favorite karakter aku dan aku sangat terima kasihlah kepada MAPPA sebab tak skip scene ni. Rainer dan Warriors yang lain tengah bincang pasal plan nak invade Paradise Island dan orang Marley kat situ tak percaya cakap orang Eldia, padahal Rainer dah pernah makan tidur dekat Paradise Island kot. Apa punya orang Marley lah. Falco akhirnya berjaya kalahkan Gabby walaupun dalam lumba lari. Semua orang kat situ jadi terkejut lah. Gabby ni tak puas hati lah dekat Falco dan dia masih blur bila Falco luahkan perasaan dia dekat Gabby. Festival tu akan diadakan dalam internment zone dan disertai oleh orang ternama dari seluruh dunia. Jadi Gabby suruhlah Zofia dengan Udo untuk jaga air muka orang Eldia. Willy Tybar pula luahkan rasa cuak dan gemetar dia atas tanggungjawab untuk lead negara Marley. Eren nampaknya dapat bersembang dengan Tok Wan dia dan Grandpa Yeager suruh Eren untuk tidak ganggu reputasi Falco dan keluarga dia. Dulu pakcik Falco ni dan ayah Eren, Grisha Yeager, mereka ni satu grup dan sekarang ni Falco dengan abang dia macam nak pulihkan balik lah nama buruk keluarga mereka, Grass Family. Haa, ni lah dia pakcik Falco tu. Tok Eren juga mengaku salah dan menyesal sebab dulu dia terlalu obses untuk jadikan anak dia, Grisha Yeager, seorang doktor. Gabby, Falco, Udo, Zofia jadi waiter dan mereka dihina oleh orang ternama dekat satu majlis ni. Tapi seorang perempuan dari negara Orient lindungi mereka. So mereka macam terkejut lah sebab ada orang luar yang care, yang ambil berat pasal orang Eldia. Dalam majlis tu, Willy cakap pasal sejarah Marley dan kebimbangan orang luar terhadap kuasa Titans. So nanti masa festival, Willy akan cakap pasal solution untuk tangani masalah yang dibawa oleh orang Eldia kepada satu dunia. Hari festival tu pun dah bermula dan seronoklah mereka sebab orang luar dari internment zone berniaga dekat situ, so banyaklah jenis makanan yang mereka boleh try. Mereka akan macam terperangkap dalam wall. Falco pula ajak Rainer jumpa kawan dia dan orang tu merupakan kawan Rainer juga, Eren the GOAT, berjumpa semula selepas 4 tahun tak jumpa. Hype episod lagi dan bagi yang macam pelik, kenapa asyik cakap pasal budak-budak ni je, asyik cakap pasal Rainer saja, mana Levi, mana Mikasa, mana Armin? Okey, aku cakap lagi sekali, kita sebenarnya dalam perspektif orang Eldia yang berkhidmat untuk Marley. Motif dia ialah dia nak tunjuk dalam perang pihak mana yang kita berada, kita selalu nak asal betul, kita selalu nak asal menang. Okey, kali ni dia tunjuk kedua-dua perspektif. So dia nak kita fikir pihak mana yang betul, pihak mana yang salah. Rainer pula yang sebelum ni nak bunuh diri bila fikir pasal Eren, tapi kali ni nampak pula Eren depan mata. Apa yang Rainer nak buat? Eren pula apa yang dia buat kat situ sorang-sorang? Padahal dia sendiri tahu yang Malian nak pergi Paradise Island sebab nak kuasa Founding Titan. Tapi Eren sendiri yang main sini. Adakah Eren serah diri? So, apa yang hampa rasa akan jadi dalam episod seterusnya bagi peminat yang hanya tengok anime? Komen dekat bawah. Sebagai pembaca manga, apa aku boleh cakap, episod seterusnya memang best dan aku rasa setiap kali video review aku, aku akan cakap episod seterusnya best, episod seterusnya best. Tapi memang betul, Attack on Titan ni makin lama makin best dari episod 1 macam tu, betul tak? Dan season 4 ni, season final ni
paling best antara semua. So hampa bayangkanlah best dia tu macam mana, bukan kaleng-kaleng. Tapi next week on break, so episode 5 lagi 2 minggu. Dan kebanyakan anime lain juga on break sebab tahun baru kot. Sampai sini saja video aku. Like kalau hampa suka video ni dan terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe boleh subscribe sekarang, dan terima kasih kalau hampa subscribe sekarang. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya. Noro Noro TV.